Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama Clara. Kali ini kita mau membuat video tentang cara merawat tokek agar jadi peliharaan kita. Yang pertama, kita siapkan dulu kandang atau tempat tokeknya dulu, yaitu akuarium atau cage ya, yang ada tutupnya teman-teman, kayak gini tutupnya. Oke, kayak gini contohnya teman-teman. Oke, yang kedua kita kasih alas kandangnya dulu teman-teman. Bisa pakai kertas bekas yang sederhana saja biar kita mudah membersihkannya nanti, kayak gini teman-teman contohnya. Kayak gini ya. Yang ketiga, kita siapkan tempat minumnya buat tokeknya nanti teman-teman, jangan lupa ya. Hehehe, biar gak kehausan nanti tokeknya, kita ambil dulu tempat minumnya teman-teman. Kayak gini teman-teman, kita kasih minum dulu tempat kandangnya. Taruh sini. Oke, kita lanjut nomor 4 ya teman-teman. Jangan lupa juga kita kasih kayu yang bisa buat tokeknya bersembunyi. Bisa juga, contohnya kayak gini teman-teman, buat tokeknya sembunyi. Kayak gini. Bisa juga pakai potongan bambu atau potongan pipa paralon ya teman-teman. Kita taruh di sini, kita taruh kandang. Nah, kayak gini ya contohnya teman-teman. Kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita masukin tokeknya dulu teman-teman. Kita masukin sini dulu ya. Kita masukin dulu ya. Kita masukin dulu tokeknya teman-teman. Dulu ya teman-teman, kita ambil tokeknya dulu. Ini tokeknya teman-teman, kita masukin kandang dulu ya. Wah, bagus sekali ya. Siapa yang suka warnanya kayak gini? Wah, kita masukin tokeknya teman-teman. Oh, sudah masuk kandang. Tinggal kita kasih makanan kesukaan dia ya teman-teman. Kita lempar saja beberapa jangkrik ke dalam kandang. Nah, itu makanan kesukaan tokek, jangkrik. Kita lihat dulu teman-teman, dimakan atau tidak. Ada beberapa jangkrik. Kayaknya mau makan itu teman-teman. Itu tokeknya sudah makan teman-teman, sudah makan jangkrik teman-teman. Semoga betah ya tokeknya tinggal di kandang sederhana ini. Hehehe. Selamat mencoba teman-teman. Semoga berhasil ya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.